Nulis tuh di mana? Hai, Asta. Asta. Ditulis di bukunya lah, sama nah. Ini ditulis aja. Oke. Kamu dengaran lo sakit suara ulun. Assalamualaikum saya. Hey, waalaikumsalam. Nah, kedengaran sudah suara Aska. Akila? Ya? Nah, baru kedengaran Akila suara pian apa? Ya, oke. Okay, alhamdulillah suaranya sudah masuk. Sekarang langsung aja ya. Hari ini kita berhitung matematika. Nah, yang ibu tulis di sini soal kelas 2 dulu. Untuk soal kelas 2 ditulis di buku masing-masing dulu lah. Kelas 1 setelah ini. Ambil kantong buku ulun dalam. Sambil belajar menulis nih. Ustaja, ulun ambil buku dulu lah. Tinggi. Ambil aja dulu selesai. Gimana? Awai, sudah. Inggris. Rencana itu sembelitnya. Sudah kedengaran tadi kata ustaznya. Ngapain, Dak? Bunda ada. Ya Allah, Bunda. Kok nama ulun ada dua sih? Hah? Mau. Coba di mana dulu? Kalau keluar je. Apa yang? Allahu Akbar.
Ustazah, ini kenapa bila paman memakai tali untuk? Oh, ada dua kak ibu. Satu aja untuknya. Oh, oke. Lancar, berarti membaca usama sempat melihat untuk. Wadai untuk kalau usama. Sambil belajar menulis, membaca. Ya. What? Ini soalnya Aska nih yang warna hitam. Nah, silakan ditulis. Bila ada kelihatan tulisannya sky pada kalau ini ada terbaca. Susah nulis di layar nih. Nanti ibu suruh membaca nak tulisannya tuh. Sama dapat gak sudah? Tunggu ini lagi dibaca. Oh iya, sip, mantap. Perlahan aja nakanya. 10, 7. Baik. Ah. Ustazah, Pur. Tulis jawabannya aja atau pakai cara dong? Oh, pakai cara. Berarti Aska, aktifkan mikrofonnya sayangnya. Akila sudah dapat bukunya, Lana? Kok ada orang pulang, Akila? 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 Kedengaran mana? Akila. Nah, iya kedengaran sudah suaranya nak. Aktifkan mikrofonnya nak. Akila keluar dulu nak, kalau kau akan nak kedengaran pulang. Suara pinter kedengaran pulang.
Kurangan. Oh, oke. Lihatin satuannya sama, Kak Dev. Nah, Kak Dava bisa lah keluarkan dulu. Nah, kayak klik klip, terus join bahasa. Sudah kah? Sudah. Sudah. Berapa jawabannya si Usama? Jawabannya 5 meter. 5 meter. Oke, kita baca. Seutas tali plastik panjangnya 900. Bila paman memakai tali untuk jemuran sepanjang 4 meter, berapa meter? Berarti yang pertama harus dirubah yang mana? 9 meter. Iya, pintar. Ini jadi 9 meter. Maka 9 meter dikurang 4 meter, jawabannya 5 meter. Oke. 100. Benar. Ustazah. Kan. Kalau ulun nih kayak gini. Kenapa sayang? 900 cm sama dengan habis itu 9 meter dikurang 4 meter sama dengan 5 meter. Iya, benar. Oke. Ingat dong, Kak. Iya. Aska, sudahlah biar menjawab. Sekarang dong aku suruh. Aska, halo. Akila. Nyalakan lampunya, Tilai. Gelap. Usama, kalau ada di buku Bu Pena yang mau ditanyakan, ditanyakan. Nah, boleh. Ada, ada. Oh, iya. Ini menggambar saja. Menggambar. Di dalam kamar. Ada. Aska, jawaban Piet berapa, Nak? Berapa? Empat puluh tujuh. Kita kurangkan 25. Nah. Hai, Akila. Hai Akila, kedengaran suara anak? Nah, kedengaran sudah. Kedengaran anak ya. Oke, kita teruskan ya soal berikutnya. Ada bapak soal yang ini tertinggal, ada bapak. Iya, ada aja rekaman. Oh,
Hai Akila. Oh, hai sudah nak kai pian tu. Sambung anak kai. Ini nomor 2. Tulis dulu. Yam. Nah, ini kalau tak kenapa ini tulisin ke ibu. Ya, atau ibu bisa dengan uang. Satu. Satu. Ustazah. Oh, kenapa bintang? Belum yang nomor 1. Oh, belum Pak yang satu. Sama. Tetap semangat ya. Sudah.
Kan ini nomor 2, berarti tulis nomor 2. Iya dong. Ini sayang dibaca dulu diapakan? Ah, empat puluhan. Puluh enam pohon ada. Setiap pohon diberi pupuk 6 kilo. Berarti kan nih ada 46 pohonnya. Kemudian setiap pohon diberi pupuk 6. Nah, berarti dikali. Taja, soal ulangnya mana? Ini soal pian saya nih. Ustazah salah Anda. Oh, ini pintarnya anak ibu. Salah Anda salah satu, ini salah dua. Nah, kita sekarang lihat saja. Sor. Kenapa disediakan kelas 1? Ya, tanpa huruf. Andaknya ini soal kelas 1 sebelah kanan. Ulun pakai pulpen. Pada papa, ayo HP yang menjawab soal ini kan papa. Pada papa, anak-anak. Ada bisa dihapus sih. Jangan dihapus, jangan dihapus. Kada apa-apa, menjawab soal kelas 1 kada apa-apa. Sama aja juga. Jawab aja dulu yang sama, tulis aja dulu yang jawab. Karena yang sisanya kita jawab bersama. 80. Tulis dua, kelas dua. Oke. Ustazah sudah. Oke. Berapa jawabannya Aska? 83. Iya, pintar. 83. Ingatkanlah yang di sini satuan. Bila dua angka terdiri berarti dia puluhan. Usama,
sama si Akila. Ini Ibu jelaskan anak-anak. Saya Akila, saya nomor 2, Pak Udin memiliki kebun durian yang ditanami 46 pohon. Dan diberi pupuk 6 kilo. Berapa kilogram pupuk yang diperlukan Pak Udin? Nah, dia punya kebun. Kemudian kebun itu ditanami durian 46 buah. Ini ada duriannya 46. Nah, duri pohon durian ada 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebesaran apa? Tahu lah. Ada 46. Oh, siapa yang coret-coret nih? Hapus dulu sayang, hapus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kedengaran suara Ibu Nak pecah, kan? Ada 46 pohon. Kemudian setiap pohonnya 6 kilo. Nah, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sampai ke sini 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Berarti berapa buting 6-nya? Sama. Berapa buting Akila 6-nya? Kalau setiap pohon ditanami 46 pohon, kemudian diberi pupuk 6 kilo setiap pohonnya. Berapa kilo seluruhnya? Berarti ada 46 dikali 6. Atau 6 kilo dikali 46. Kita kalikan biasa, Nakai. 46 kita kalikan 6. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. 6. Berapa kilo 6 kali 6? 6 kali 6-nya. Tiga puluh enam. Bujur. 36 berarti tulis 6. Simpan 3. Kemudian 6 lagi kali 4. Berapa 6 kali 4? Siapa yang dapat? 6 kali 4 pulang. 6 kali 4. Pulang. 6 kali 4 pulang. Ya, 6 kali 4-nya atau 4 kali 6-nya. Sama. Sama, ada kedengaran anak? Oh iya, semangat dong, Nak. Dua empat. Iya. 24, nah, adik Askan jawabkan boleh. 24 tambah Aska 3 di sini. Berarti 20 tuh. 27. Nah, berarti ada 276 kilo. Kenapa sayang? Jawabannya aja gak? Inge, boleh aja. Ini Ibu jelaskan aja dulu. Ada berapa kalau mulai nomor 3? Enggak apa-apa.
Sudah kah yang kelas 2 nih? Kita lanjut ya. Pak Akila sudah kan? Sudah. Nah, kita lanjut aja ini soal sederhana sambil mengingatkan ya. Ini untuk soal kelas 1, kelas 2 masuk aja juga. Ini ya, soalnya yang gini. 2. Iya, cukup. Iya, cukup. 2, 3, 7. Nah, perangkat. Akila mempunyai 2, 3. Uang 5 lembar. Tangannya itu yang dibaca. Seribuan. Utama. Lembar seribuan. Lembar seribuan. Mempunyai 4 5 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
Ini uang 2 lembar sama Aska sama soalnya di layar silakan dibaca, boleh jawaban langsung boleh ya tanpa menulis soal, silakan dicoba. Kalau ada kesulitan tanyakan ibunya apa. 50.000 berarti 2 buku. Berapa buku? Jadi tulis soalnya. Ada mendengar? Oh, ada kedengaran kak? Ada. Usah ditulis soalnya. Kemudian langsung jawab soalnya, boleh? Nolnya tambah nol, tulis dulu semua. 10.000. Maksudnya satu lagi.
punya siapa tadi Kak Ska? 20.000. Nah, sama baju apa itu? Ini nak? Spider-Man kan apa nih? Ultraman. Kosong tanpa kosong baru tuh 3 bulan Jangan ini melihat oh sama. Ibu kira usama itu pian tadi bebaju sekalinya boneka robot betul sekali. Udah kau sama dibaca sayang soalnya. Akila dibaca soalnya sayang lah. Ini ibu tandai poin-poinnya nah. Ada 5 lembar 1000-an. Kemudian 2 lembar 50 ribuan. Ditambahin juga ke 50 ribuan. Tinggi, semuanya ditambah. Kan yang ditanya jumlah uang mereka. Ditambahkan semua nakanya soalnya. Ada. Nah, sekarang berapa lagi? Ada. Pen apa nak? Oke. Langsung dijawab aja boleh. Tambah 2 8. Pakai cadangnya enggak? Iya. 5 lembar 1000-an ditambah 2 lembar 50 ribuan ditambah lagi 2 lembar 10 ribuan. Oh ya, di Ngaskah sudah. Tunggu dulu Kakak Akila sama Kakak Usama. Cepatan ini. Cepat. Nyemang hitung duit nah kan. Mbak, saya orang ini kemudian ini, Mbak. Siapa yang nggak tahu. Coba Bang baca Kakak Akila soalnya. Di sini kita belum dulu kan, Mbak. Akila kawal anak. Ya, baca Bang Akila nyareng-nyareng. Lima nambah dua tujuh. Ini 10 ribuan sayang. Oke. Ini enggak yang dari 100.000. Ngge. Sebentar. Ibu kecili supaya muat lah. Hei, kenapa ada gambar? Bentar.
kita kecili supaya kelihatan. Bila kenapa? Kada ada. Nah. Nih. Akila mempunyai uang 5 lembar seribuan. 5 lembar seribuan tuh berapa, Usama? 5 ribu. Berapa, Usama? Ya. 5 ribu. Nah, ini Baisi 5 ribu. Nah, berarti Akila Baisi duit 5 lembar seribuan. Berarti 5 lembar seribuan. 1000. Nah, jadi uangnya Aska berapa tadi nak? 5 ribu. Habis itu kakak Usama, berapa duit Usama? Usama? 50 ribuan. Nah, berapa berarti? 100 ribu. Nah, 2 lembar duit 50 ribu. Berarti duit kakak Usama adalah 100 ribu. Benar. Duit adik Aska, Bang? 20 ribu. 20 ribu, 10 ribuan. Nah, lah, tapi 2 lembar. Nah, berarti duit 10 ribunya 2 kali. Jadi, hasilnya adalah 20 ribu. Kita jumlahkan. Kakak Akila berisi duit 5 ribu. Nih, tambahkan kayak ini aja nak. Nah, menambahkan menurun itu paling gampang. 0 tambah 0 tambah 0 0 lagi. Tambah 0 tambah 0 0 lagi. Titik. Nah, ini 5 tambah 0 tambah 0 5. Ini kadada angkanya berarti 0 langsung lawan 2, 2. Ini kadada angkanya lagi, ini kadada berarti turun, sah. Ini berapa tulisannya, nak? Bacaannya berapa nih, Usama? Berapa? 125 ribu. Iya, bujur. 125 ribu. Bisa lah sudah kalau duit-duit nak. Masalah duit dan duit. Tulis lah jawabannya. Tinggi aja jawabannya ditulis. Ditulis dulu Akila lah. Nah, ada kelihatan asanu nih sama.
Belum. Saja bisa dulu. Banana. Di sini Ibu putarkan video sebentar lah. Apa? Oh, udah sempat nakai mutar video nanti aja sama Ibu. Ibu Asti. Rabu masuk lagi 1 jam lah. Oh, Rabu, Kamis salah Ibu. Hah? Oke, waktunya sudah habis ya, 9.30. Belum. Tinggi, kada Ibu hapus kada nakai? Tulis, Sa. Tungguin aja. Tinggi, Ibu tungguin. Nah, kita sambung nanti lagi malah. Soalnya ini mau dipakai lagi kelas. Sampai lagi. Karena yang lain kami, kalau sudah nakai boleh aja keluar. Lagi kita ketemu. Oke, boleh aja live. Mohon. Boleh. Oke. Okay. Oke. Tadi tetap masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aska masih menulis kan, Nak? Akila iya. Boleh aja keluar nakai dulu. Ibu kirim ke grup aja lah si apa namanya Aska, soalnya kelasnya mau dipakai lagi nakanya.